Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sifatu tanazzuhi, adapun sifat suci. Anil ayubi, dari cacat-cacat, wa naqaisi, dan kekurangan-kurangan. Wa taqaddusi, dan suci. Anil radaili, dari perkara-perkara yang indah. Wal khabaithi, dan perkara-perkara yang buruk. Bahwa magatan zuh itu ahadun mujibatil hubbi, salah satu perkara yang menetapkan kecintaan. Wa muqtadayatil husni, dan perkara yang muqtadayatul husni, dan perkara yang diwujudkan oleh kecantikan atau kebaikan. Wal jamali, dan keindahan. Visual batinati, dalam rupa-rupa yang batin. Muqtadayatul husni maksudnya perkara itu mesti ada di dalam apa, perkara yang baik itu mesti ada. Perkara itu kalau baik mesti jauh dari cacat, gitu maksudnya. Jadi manusia itu sudah wataknya cinta kepada yang baik. Baik itu setelah di antara muktadayatnya, perkara yang mesti sebab terjadinya baik itu, yaitu tanazzuh anil ghaib. Wal anbiya, dan para nabi, wasiddiqun, dan para siddiqun, wa in kanu, walaupun adanya mereka ini munazzain, disucikan anil ghaib, dari aib-aib, wal khaba'ith, dari keburukan-keburukan. Falayutaswaru, maka tidak bisa dibayangkan kamalu taqaddusi, sempurnanya suci, watanazwi, dan suci, ilalil wahidil haq, kecuali yang bagi yang satu yang hak. Alamalikil kudus, raja yang maha suci, dil jalil ikram, yang punya keagungan dan kemuliaan. Wa makulu makhlukin, adapun setiap makhluk, fala yakhlu, maka tidak sepi anak sin dari cacat. Wa anak qaisa, dan dari beberapa cacat. Balkonu, bahkan adanya makhluk itu ajizan lemah. Makhlukon mah jadi makhluk. Musakhoran, yang ditundukkan. Mutoran, yang dipaksa oleh yang mewujudkan. Wa in laibi, adalah zatnya cacat, wanaksi, dan kekurangan. Fal kamalu, maka kesempurnaan, nilai adalah bagi Allah wahdahu, hanya bagi Allah saja. Walaysa, tidak ada lagi bagi selain Allah kamalun, kesempurnaan, ila biqadri ma'atahullah, kecuali menurut kadar yang Allah memberikannya. Walaysa fil maqdur, dan tidak ada dalam perkara yang maqdur, perkara yang sisi ta'aluknya kudrat. Walaysa, tidak ada lagi waktu dalam perkara yang mungkin, gitu aja. Ayun ima, Allah memberikan nikmat di muntahal kamal, dengan puncaknya semua kesempurnaan, ala ghairi, atas selain Allah. Fa inna muntahal kamal, sesungguhnya puncaknya pol-polane kesempurnaan, iku akulut akulu darajati, paling sedikitnya derajatnya muntahal kamal, ala yakuna, adanya tidak adanya makhluk itu, abdan musakhara, hamba yang ditundukkan, liwiri, bagi selain makhluk, ko iman yang wujud diwiri sebab selain makhluk itu. Wadhalik, yang demikian itu, muhalun, dalam muhal, pihak diwiri, dalam hak selain Allah. Jadi perkara itu kalau jauh dari cacat, maka mesti dicintai.
Maka para nabi, para rasul, para wali-wali Allah itu dicintai diantara sebabnya adalah karena mereka ini jauh dari keburukan-keburukan, jauh dari kekurangan-kekurangan, banyak punya kesempurnaan-kesempurnaan. Tapi bagaimanapun kesempurnaan makhluk itu tetap saja mesti ada kekurangannya. Bahkan dia makhluk itu sudah merupakan cacat. Nah, makhluk itu berarti dikuasai orang, dikuasai yang lain, berdiri dengan yang lain, ditundukkan oleh yang lain, cacat semuanya ini. Maka yang sempurna, sungguh-sungguh sempurna itu ya hanya Allah saja. Kalaupun selain Allah itu dikatakan sempurna, itu ya sempurna menurut ukuran ghairullah. Tapi kalau sempurna secara mutlak itu ya hanya Allah saja. Wong selain Allah itu enggak punya apa-apa loh, bagaimana bisa sempurna? Walaupun itu nabi, walaupun itu rasul, walaupun itu bagaimanapun juga, mereka ini sama sekali enggak punya apa-apa. Bagaimana punya kesempurnaan? Ya kan? Maka hakikatnya yang sempurna itu hanya Allah SWT. Maka yang hakikatnya dicintai semestinya juga hanya Allah. Laisa li ghairihi subhanahu wa ta'ala syai. Wa qulna inna hadzal makhluq kamil. Naam kamil lagi nada binisbah lil makhluqat al ukhra. Lakin binisbah ila Allah Subhanahu wa taala al makhluq ada mahmakan fahuwa la syai. Fahuwa la syai. Nana wujudahu sifatahu kulla syai' lil hadzal makhluq innama huwa milkun lillah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah. Lidzalik al mahabbah al kamilah fi sababi tanazzuhi min jamil uyub innama huwa al hubb al kamil innama huwa lillah laisa li ghairihi la yastakbiru al hubb li'anna ghairahu laisa lahu syai' min al-kamalat laisa lahu syai' min at-tanazzuhat al-kull min Allah wa ila Allah. Kalau kita mandang kepada hakikatnya loh itu, walaysa bil maqdur ayyu ni'mah bi muntahal kamal al ghairi. Tidak mungkin Allah itu memberikan muntahal kamal kepada selain Allah. Tidak mungkin. Ada ghairul maqdur, ayyu ghairu mungkin, mustahil. Mustahil ayyu ni'mah ala 'abdihi muntahal kamal. Karena bidayatul kamal ala yakuna makhluk. La yumkin ayun aima Allah Subhanahu wa taala ala abdin hatta yakuna ghairu makhluq, itu ghairu mungkin, mustahil aqlan. Paham? Jadi tidak mungkin Allah itu menjadikan makhluk itu jadi khaliq, enggak mungkin. Makhluk ya tetap makhluk, tapi makhluk itu semulia-mulia makhluk ya makhluk. Enggak punya apa-apa. Maka mustahil Allah SWT itu memberikan kesempurnaan mutlak kepada makhluk, itu enggak mungkin.
Karena kesempurnaan mutlak itu berarti dia jadinya bukan makhluk. Yang sempurna mutlak itu hanya Allah SWT saja. Bahwa mengkuti Allah iqbal mengfaridukan izini bil kamali kelawan kesempurnaan al-munazzahu kang disusyaki anak si sayang cacat al-muqaddasu kang disusyaki anak Allah ibi sayang sekabening cacat wa syarhu wujuhi tekudus menjelaskan jalan-jalannya kemahasucian Allah wa tanazwi dan maha kemahasucian Allah fi haqi dan hak Allah mayana qaisi dari semua cacat. Ya tulu adalah panjang wa huwa syarah min anwa'i ulumil mukasyafat termasuk asrarnya ilmu-ilmu mukasyafat wala nutawilu bi dzikriha maka kami tidak akan memanjangkan dengan menceritakannya. Sudah saya jelaskan maknanya ilmu mukasyafat sudah disebut maknanya ilmu mukasyafat itu ilmu yang hanya untuk diketahui saja, tapi ilmu ini tidak menuntut untuk membuat satu amalan. Kalau ilmu muamalah itu ilmu yang harus kita amalkan. Kalau ilmu kasyafah itu ilmu yang puncaknya ilmu itu hanya untuk diketahui, bukan untuk diamalkan. Nah, ilmu kasyafah ini nggak ada batasnya ya. Kalau ilmu muamalah itu ada batasnya. Dalam sholat makanya ada ilmu muamalatnya, ada ilmu mukasyafatnya. Ilmu muamalat yang dimaksud sini ini maksudnya ya harus takbir, harus niat, rukuk, sujud, baca dan sebagainya. Tapi ada mukasyafatnya. Mukasyafatnya itu maksudnya apa rasa hati kamu waktu sholat? Sejauh mana kamu merasakan azamatullah waktu sholat? Ini ilmu mukasyafat nggak ada batasnya. Ya, sholatnya para nabi, para rasul, sholatnya para sahabat, sholat kita dari segi muamalat sama. Tapi dari segi mukasyafatnya itu apa yang difahami, yang dirasakan itu beda. Nah, itu yang enggak ada batas. Fadil wasu sifat ini aydhan in kana bila adanya sifat ini kamalan adalah kesempurnaan wa jamlan dan keindahan mahbuban yang dicintai. Fala tatimu maka tidak sempurna hakikat hadil wasif ilalahu kecuali bagi Allah wa kamal ghairi kesempurnaan selain Allah wa tanazuhi dan kesucian selain Allah la yakun mutlaqan tidak akan mutlak bal bil idhafah tetapi dibandingkan ilama kepada perkara huwa yang dia itu asyaddu lebih sangat minhu daripada ghair nuksonan cacatnya kamalan al-hibil farasi sebagaimana bahwasanya bagi kuda kamalan kesempurnaan pilih wafati dengan dibandingkan ilal himari kepada himar wal insani dan bagi manusia kamalan kesempurnaan pilih wafati dengan dibandingkan ilal farasi kepada kuda wa asunaks asalnya kekurangan syamilun tak mencakup dilkuli kepada semuanya wa inna miyatafawatun hanyalah makhluk-makhluk itu berbeda-beda fi darajati nuqsan di dalam derajatnya kekurangannya di makhluk itu mesti kurang ada kurangnya yang sempurna dengan secara mutlak tanpa batas yaitu hanya Allah saja makhluk itu mesti ada kurangnya. Cuman kekurangannya itu adalah kesempurnaan dibanding
makhluk yang lain yang kesempurnanya di bawahnya. Ranking 1 kelas 1 itu ya bagus. Kalau dibandingkan dengan yang ranking 2 kelas 1. Tapi ranking 1 kelas 1 itu kalau dibandingkan dengan kelas 2 ya masih kalah. Yang kelas 2 dibandingkan kelas 3 ya kalah lagi. Yang kelas 6 dibandingkan dengan daurah kalah lagi, yang daurah dengan takhsus kalah lagi, dengan ustadznya kalah lagi, dengan Imam Syafi'i lebih kalah lagi, dengan para sahabat kalah lagi, dengan Rasulullah sekali bandingannya. Jadi begitu loh, jadi makhluk itu sempurna itu karena dibandingkan dengan yang di bawahnya. Sebetulnya ya masih kurang aja namanya makhluk itu. Makhluk itu enggak punya apa-apa. Sama-sama kurang, tapi ada yang lebih kurang. Sempurna secara mutlak, tak ada batasan. Hanyalah bagi Allah. Nah, kalau kesempurnaan itu dicintai, maka kita ini cinta kepada makhluk itu sebenarnya harusnya ya menurut tingkatan-tingkatan makhluk itu. Kita harus mencintai makhluk yang punya kebaikan 10 maunya. Di bawah yang punya kebaikan 20. Di bawah yang punya kebaikan 1000. Di bawah yang punya kebaikan lebih tinggi lagi. Sampai puncaknya segala makhluk itu Rasulullah SAW. Yang harus kita cintai melebihi seluruh makhluk. Tapi ini babnya bab makhluk. Kalau kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk itu enggak punya apa-apa jadinya itu. Faidan, maka bila telah jelas penjelasan yang terdahulu, al-jamilu perkara yang indah, mahbubun adalah dicintai, wal-jamilu mutlak dan yang indah secara mutlak, wal-wahidu ladzi la nidalah adalah zat yang satu yang tidak ada bandingan baginya, al-fardu ladzi la nidalah yang sendiri yang tidak ada jandingan baginya, as-samadu ladzi la munazi'alah yang somat, yang dituju seluruh makhluk, yang menunaikan hajatnya seluruh makhluk, alladzi la munazi'alah yang tidak ada penentangan lahu baginya, al-ghani yang maha kaya, alladzi la hajatalah yang tidak ada hajat baginya, al-qadir ladzi yaf'alu ma yasha yang berkuasa, yang berbuat apa yang dia mau, wa yahkum ma yurid dan memutuskan apa yang dia kehendaki, laradda li hukmi tidak ada yang bisa menolak keputusannya, wala muaqqiba li qadhihi dan tidak ada yang bisa merubah keputusannya, al-alim alladzi la ya'zu an ilmi yathqalu dzarrah yang maha tahu yang tidak samar dari ilmunya sebiji dzarrah, fis samawati wal ardi dalam langit dan bumi, al-qahir wa yang maha perkasa, alladzi ya ruji yang tidak akan bisa keluar, an qabdati qudratihi dari genggaman kudratnya, anakul jawbirah leher-leher raja-raja yang perkasa, wala yang validu dan tidak bisa lepas, an satwati dari kekuasaannya, wabadshi dan siksanya, rekobul jikosai koyasirah leher-lehernya kaisar-kaisar, wala azali yang azali, alladzi la awwala li wujudi yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. Azal itu yang tidak bermula itu namanya azal. Al-abadi yang abadi, alladzi la akhir li baqihi yang tidak ada akhir bagi kekekalannya. Ad-daruriyul wujudi yang pasti wujudnya, alladzi la yahumu yang tidak akan bisa mendekat, imkanul adam kemungkinan tidak ada, haula hadratihi
di sekitar hadratnya, di sekitar keagungannya. Jadi yang pasti wujud, yang apa itu kemungkinan Adam itu sama sekali tidak mungkin ada. Kalau yang selain Allah itu ya mungkin ada, mungkin tidak ada. Al-Qayyum yang maha mengatur, Alladzi Qayyum yakumu binafsi, yang berdiri dengan zatnya sendiri, wa yakumu kullu mawjudin bi, dan berdiri setiap perkara yang wujud dengan sebab dia. Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri dan setiap perkara yang wujud berdiri sebab dia. Jabbaru samawati, penguasa langit dan bumi, khaliqul jamadi wal hayawan nabat, yang menciptakan benda-benda mati, hayawan dan tumbuh-tumbuhan. Al-Munfarid itu yang menyendiri, bil izzati, dengan kemuliaan, wal jabaruti, dan kekuasaan. Al-Muwahhid itu yang sendiri, bil mulki, yang menyendiri, bil mulki, dengan kerajaan. Wal malakuti, dan kerajaan bumi, wal malakuti, dan kerajaan langit, kerajaan yang dohir, kerajaan yang gaib. Dzul Fadli, yang ampun, yang punya kelebihan, yang punya anugerah. Wal jalalin, punya keagungan. Wal bahai, dan kehebatan. Wal jamali, dan keindahan. Wal kudrati, dan kekuasaan. Wal kamali, dan kesempurnaan. Alladzi tatahayyaru, yang bingung, fi ma'rifati jalalihi, di dalam mengenal keagungannya. Al-'aqlu, seluruh akal. Wa takhrusu, dan jadi bisu, fi wasfihi, dalam mensifati keagungannya. Al-alsinatu, seluruh lisan. Alladzi kamalu ma'rifatul 'arifin, yang sempurna makrifatnya orang arifin. Al-i'tirafu, adalah mengakui, bil-anzi, dengan kelemahannya, an makrifati, dari mengenal dia Allah. Wa muntahan nubuwwatil anbiya, dan puncaknya kenabian para nabi. Al-iqraru, adalah mengakui, bil-kusuri, dengan cendek, ora tekan, tidak mampu, dengan wasfi, dari mensifatinya. Kama qala sayyidul anbiya shalawatullahi wa alihi ajma'in, la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. La uhsi, aku tidak bisa menghabiskan sana'an, sanjungan 'alaika, atas engkau. Anta, engkau, kamatneta, adalah sebagaimana yang engkau telah menyanjung, ala nafsika, atas zat engkau sendiri. Wa qala sayyidu siddiqin radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, al-anju andarkil idroki, idroku. Al-anju, lemah, andarkil idrok, dari menemukan Allah, idroku, adalah sudah menemukan. Jadi kalau kamu merasa betul-betul tidak menemukan, itu berarti sudah menemukan. Kalau kamu merasa menemukan, itu berarti kamu itu belum menemukan. Ya kan? Tuhan itu laisa kamithli syai' kok. Tuhan itu laisa kamithli syai'. Jadi kalau kamu masih membatasi Tuhan itu begini-begini, berarti kamu itu belum menemukan. Kalau sudah merasa saya betul-betul tidak mampu mensifati keagungan Allah, lah baru itu kamu berarti menemukan. Al-anzu antar kilidrok idrok. Subhanaman, maha suci dat, lam yaj'al, yang tidak menjadikan il-khalqi fi makhluk, tarikon, jalan, ila ma'rifati, untuk mengenalnya, ila bil-anzi, kecuali dengan merasa lemah, ngan ma'rifati, dari mengenalnya. Walaita sya'ri, maka alangkah senangnya bila aku tahu. Walaita sya'ri,
maka alangkah senangnya seumpama saya tahu. Man yungkiru imkana hubbillah tahiqan wa yaj'alhu mazazan. Siapakah orang yang mengingkari kemungkinan cinta kepada Allah secara tahqiq dan dia menjadikan cinta kepada Allah itu hanya majas saja, tidak mungkin hakiki. Ayungkiru, apakah dia mengingkari an hadhihi al-awsafa, bahwa sifat-sifat ini min awsafil jamal, daripada sifat-sifat keindahan, wal mahamidi, dan pujian-pujian, wa nu'itil kamal, dan sifat-sifat kesempurnaan, wal mahasini, dan keindahan-keindahan. Ayungkiru, atau kalau dia mengingkari kaun Allah, adanya Allah mausuban disifati, biar dengan awsaful jamal. Ayungkiru, apa atau dia mengingkari kaun al-kamali, adanya kesempurnaan, wal jamal, dan keindahan, wal bahai, dan kehibatan, wal awam, dan keagungan. Mahbuban adalah dicintai fitomi dengan wataknya manusia, indaman adura kau, menurut orang yang menemukan kamal itu. Jadi kalau memang betul-betul nyata bahwa Allah itu yang punya sifat-sifat kesempurnaan itu, kalau memang betul-betul nyata Allah itu punya kekuasaan yang sempurna, keindahan yang sempurna, kehebatan yang sempurna, dan kalau memang betul itu bisa dipahami bahwa watak manusia itu mencintai kesempurnaan, bagaimana mungkin orang itu mengingkari wujudnya atau keharusannya cinta kepada Allah. Ya, paham gak? Ini kan sifat-sifat ini semua hakiki bagi Allah. Bahkan sifat-sifat ini majas bagi makhluk. Kalau dikatakan makhluk itu berkuasa, itu majas, tidak hakiki. Yang kuasa yang sebetulnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan makhluk itu indah, itu sebetulnya majas, yang punya keindahan semua hanya Allah. Di hakikatnya itu hanya Allah yang punya. Makhluk itu majas. Kalaupun punya, makhluk itu majas, bukan hakikat. Nah, kalau begitu berarti cinta kepada Allah itu yang hakiki, sedangkan cinta pada makhluk itu majas sebetulnya. Kan enggak maksudnya Imam Ghazali ini? Ingkana hadil awsaf allati dzukirat awsaful kamal allati dzukirat haqiqah lillah subhanahu wa ta'ala mutlaqah. Fadil awsaf tusabu biha al-makhluk majaza an-natijah khubbullah yajib ayakuna haqiqah wa khubbul makhluk yajib ayakuna majaz. Dan awsaful kamal lillahi haqiqah wal makhluk majaz. Fahubullah yakun haqiqah fahubul makhluk majaz. Walakin li azina wa kusurina wa jahlina naqul khubullah majaz wa khubul makhluk haqiqah. Ada di jahil. Kamana naqul kudratul makhluk haqiqah kudratullah majaz dijahlina. Sahih anna qudratullah haqiqah wa qudratul makhluk majaz. Ada ata min Allah, laisa lil makhluq qudrah. Paham ya dimaksud oleh pembahasan kali ini? Hah? Mas, paham kan? Hah? Jadi sifat-sifat kamal itu memang hakiki, sejati, benar-benar bagi Allah. Terus kedua, wataknya manusia itu cinta kepada sifat-sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan itu yang hakiki bagi Allah. Maka cinta yang hakiki itu mestinya hanya bagi Allah. Kalau orang mencintai makhluk dengan secara sungguh-sungguh, kemudian mencintai Allah itu sekedar ya
sekedar omongan lesan, tidak hakikatnya cinta, itu orang itu kebalik namanya. Nah ini semuanya begitu. Allah itu punya sifat-sifat jalal, sehingga kalau kita renungi timbul rasa takut. Itu hakikat itu. Makhluk juga punya sifat-sifat jalal, tapi itu semua pemberian Allah. Mestinya itu yang kita takut itu hanya Allah. Takut yang hakiki. Adapun takut yang majazi, itu ya boleh kepada makhluk, itu majaz. Maka para ulama mengatakan Nabi Musa itu melihat ular lari. Kenapa kok lari? Itu bukan karena Nabi Musa itu takut pada ular sebetulnya, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Bagaimana dikatakan Nabi Musa takut kepada Allah, nyatanya lari dari ular? Nah, itu yang bisa memahami ya orang-orang yang hatinya jernih itu. Ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam di Thaif dilempari batu, diusir, maka beliau mengatakan, "Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali." Ya. "Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali." Maka Nabi itu yang ditakuti itu Allah, khawatir bahwa itu orang-orang Thaif itu melempari batu itu sebagai tanda Allah itu murka gitu loh. Ringkasnya bahasa yang mudah kita pahami begitu. Jadi Nabi takut bahwa kemarahan orang Taif itu, karena itu juga yang menciptakan Allah, itu adalah sebagai tanda Allah marah. Maka beliau mengatakan, "Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Lakal udba hatta tarda. Lakal udba hatta tarda." Ya, Nabi Musa juga begitu. Itu ular kok tahu-tahu mau menerkam beliau ini, beliau itu ingin ini ularnya yang menggerakkan Allah nih. Khawatir Allah itu marah kepada beliau. Maka beliau itu lari-lari untuk apa? Untuk menunjukkan kelemahan beliau supaya disayangi oleh Allah. Nah, la takhaf. Nah. Sudah gini aja kalau susah dipahami ya. Ngomongnya kamu itu santri ya, pendekar, ahli furusia, dukdeng. Enggak mempan bacok. Terus kamu tuh ngaji sama saya, maka saya ginikan kamu dengan tongkat. Kurang ajar kamu. Untuk menghormati saya, maka kamu tuh sebetulnya itu apalagi cuma tongkat, besi pun kamu nggak apa-apa. Tapi karena kamu menghormati saya, ya Pak Kiai saya salah, maaf saya. Bukan takut sama tongkat itu sebetulnya, takut kalau kiainya itu marah. Maka kamu lihatkan kelemahannya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau itu lari sana lari kesini puntang-panting, bukan takut sama ular itu. Dia itu menampakkan kelemahannya di depan Allah supaya disayangi oleh Allah. Maka ada satu ulama itu sakit, mengaduh terus. Maka oleh santrinya itu ditegur, "Pak Kiai, mbok sabar dong, sakit gitu aja. Wah, kamu itu goblok." Kok goblok gimana toh? Orang itu kalau sakit kan jangan sambat-sambat begitu. Yang tabah sabar. Saya ini mengaduh itu supaya Allah kasihan sama saya. Dikasih sakit kok menteles saja, nanti Allah kalau marah bagaimana? Ngerti mendales. Jadi seperti kamu tuh saya pukul, duk, apa? Duk, nggak apa-apa. Nah itu kan malah kurang ajar, namanya tambah dipukul tongisan. Nah itu tuh sikapnya para anbiya ini yang memahami, yang bisa memahami itu orang-orang ahli hati. Nah, kalau orang ahli dohir, Nabi Musa ini baru pertama kali dakwah, maka masih takut sama ular. Oh. Orang ajar itu orang gak punya adab dengan para nabi itu. Tapi ya memang perasaannya seorang nabi bagaimana
bisa kita ukur dengan perasaan kita. Ini ya saya tuh ngomong begini nih ya, mungkin masih salah juga itu, karena apa yang dirasakan para nabi itu jelas lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Nah, nabi itu maksum loh. Nabi Musa itu pada waktu itu derajat imaniahnya itu sampai ketingkatan mendengar firman Allah langsung, yang itu tidak pernah diberikan kepada nabi manapun selain nabi kita waktu Isra Mi'raj. Nah gitu kok terus kita katakan Nabi Musa takut sama ular apa ya enggak? Ya enggak munasib toh. Waktu puncak kemuliaan Nabi Musa malah kamu coreng-coreng seperti itu. Paham tak Abdul Rahman? Paham tak? Mada paham tak? Isyrah, isyrah. Minal jabal? Lahiyya. Khauf ayakuna hadha alama li ghadabillah. Kama khafa Rasul alaihi salatu wasalam fi Thaif. Ma khafa min Thaif, ma khafa min ahli Thaif, in khafa min Allah. Illam yakun bika la yaghdab wala ubali. Hakeza qala. Mafhum al-kalam? Hadha muhim. Hadha al-rayb nahyana naqul kida. Kathir ma qala kida. Hadha ataqid ghair munasib. Lazim nata'adab bil anbiya. Al-anbiya ada lahum maratib aliyah 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 jiddan la yumkin an nudrika. Idza qala al tauhid idza qala khiftu min al makhluq hadha majaz wa muradu wa annahu khiftu min khaliqi hadha al makhluq wa idza qala as-siddiq ahbabtu hadha al makhluq inna maqsudu wa khaybu khaliqa hadzal makhluq. Ama hubbul makhluq hadza majaz. Hadza 'inda siddiqin. Kalam wahid, lakin al ma'na ghair. Misalan, idza qultu ana uhibbul fulus, ma al maqsud? Uhibbu kertas? La. Inama uhibbu hadha ma yahsu ma uhassilu min hadha al-fulus. Ana ashtari ta'am, ashtari syarab, ashtari sayyara, atazawwaj, kata-kata. Ya hubbul fulus majaz, wa hubbut ta'am hadha haqiqah. Kadzalika as-siddiqun walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Hadza majaz wal haqiqa annahu ana khiftu ya rabbi annaka tuharrikum li qatli wa tuharrikhum li qatli. Hadza mal aqal li taqdir hakadha. Mabum, bib, mabum. Al-majaz haqiqa ada mawujud fi kulli kalam. Waladhi yufarrid baina al-haqiqa wal majaz man huwa yufarrid waladhi ya'rif hadha alladhi yataklam hadha man hadha. Idza arafna
rutbatal mutakallim narif kalamu hakiko amajaz. Lakin di dalam narif rutbatal mutakallim berarti nukte fi fahmi kalamih. Asobi idza haba al-fulus mungkin wa yuhibbu surah al-mawjuda fil fulus. Yuhibbu dzatal fulus. Fi Soekarno Hatta itu tayyib, tayyib agama. Ada sobi, lagi al-kabir yuhibbul fulus li ajli at-ta'am. Wa yuhibbu at-ta'am li ajli syai' akhar. Yuhibbu at-ta'am li ajli annahu yadrus, yudarris. Aw ghair dzalik. Ada majas. Kadzalik idza khafa as-siddiq min ayyi syai' fa innama manzuruhu ila li anna hadza syai' min Allah lidzalik khafa wal 'ami mislana idza khafa min syai' fa innahu khafa min dzati syai' li annahu dzahilun min irtibad syai' bi qudratillah. Mampu mereka? Nah, pelajaran bahasa Arab. Jadi nek wong siddiq, wong si imane kuat kuwi wedi seneng iki ketoke ning makhluk tapi krono makhluk iki ening hubungane karo kudratullah, makane ya wedi ya seneng ketoke kaya wong biasa. Wong siddiq ketoke kaya wong biasa. Tapi jane luar biasa. Lene wong awam kaya awake dhewe iki makhluk ya makhluk gak teko uteke teko pangerane gak teko. Dene seneng ning wong ya ya sejenenge ya wonge kuwi panjenengane. Mula kamu harus tahu kenapa Nabi Yakub alaihi salam cinta pada Nabi Yusuf. Sampai nangis 40 tahun wa biyadat ainahu min al-huzni wa kadhim. Nabi kok cinta sama makhluk sampai begitu? Bukan cinta sama makhluk. Dia ini melihat ada sesuatu yang dicintai oleh Allah dalam diri Nabi Yusuf ini. Maka dia mencintai Nabi Yusuf itu kayak enggak masuk akal sampai nangis 40 tahun. Lah orang yang paling cinta sama anaknya itu enggak akan nangis 40 tahun kok. Kamu punya anak, nah, mati itu mamanya. Paling ya sehari, dua hari, tiga hari, seminggu juga sudah makan lagi tiga piring. Ya, ya kok Nabi Yakub tuh sampai nangis 40 tahun itu gimana itu? Ya. Itu berarti memang mahabbahnya itu lain ini. Bukan mahabbah seperti yang kita kenal ini mahabbah. Mahabbahnya itu lillah itu. Itu katanya orang sufi. Awam, ini bagian dari adab memahami waqa'i'ul anbiya, kejadian-kejadian yang terjadi pada para nabi, para siddiqin, para wali-wali itu. Jangan orang itu memahami itu sekayak kejadian yang terjadi pada diri kita. Di perkara itu jelek bagi seseorang, kadang-kadang baik bagi orang lain. Karena apa? Pemahamannya itu berbeda. Pemahamannya berbeda. Maka tidur bagi santri jelek, tapi kalau bagi kiai bisa-bisa malah dapat pahala. Nah, enak betul kan? Iya. Nah, maka jadi kiai dulu gitu. Karena tidurnya kiai tadi itu sudah ada niat-niat untuk takarub kepada Allah, tapi meleknya santri ngaji kelihatannya belum ada niatnya. Niatnya karena diuber-uber sama pengurus. Maka ini ngajinya itu enggak ada nilainya itu.
Nah tidurnya ini karena sudah diniati untuk takarub pada Allah, niatnya juga tahu, pokoknya banyak niatnya itu. Sehingga akhirnya tidur dia jadi wali, yang ngaji malah beleng. Ya kan neneng tau, wong ngaji tambah suwe tambah beleng. Ini piye deh. Wong kuwi ngajine ora urung ning niate kok. Ini supaya kita ini khusnudzon, maksudnya bukan saya itu ingin kamu itu terus seperti itu. Saya mau tidur, ini tidurnya ulama nih saya ini. Kamu sana meleknya santri. Bukan seperti itu, supaya kita ini kalau melihat orang-orang soleh berbuat macam ada kelemahan itu, jangan mudah-mudah kita ini terus mengukur, oh masih lemah itu. Ya, Nabi Musa itu imannya masih lemah. Setelah meningkat, kala inna ma'ya Rabbi Sayyidi itu sudah meningkat. Karena sudah dakwah terus, oh jangan begitu. Jangan begitu. Itu keliru. Maka dulu ayah saya itu doa, Allahumma inni khaifun minka wa khaifun mimman khafaka wa khaifun man la yakhafuka. Allahumma in bihaqqi man khafaka ajirni mimman la yakhafuka. Maka kurang lebih begitu itu. Itu doanya para wali-wali dulu itu. Maka saya itu menegur ayah saya itu. Wong donga wedi kalih makhluk ngono to, Pak. Oh, muara. Jawa apa iki? Kowe iki lho Jawa apa? Ora Jawa. Iki lho dongane wali-wali. Ora paham malah nyalahne saya. Maksudnya ini wali itu merengek-rengek di depan Allah supaya disayangi oleh Allah, begitu maksudnya itu. Karena yang orang yang takut pada Allah, orang yang tidak takut pada Allah, semua juga yang menggerakkan Allah. Hakikatnya itu kalau wali yang mengatakan ini khaifun minka wa khaifun mimman khafaka wa khaifun la yakhafuka, itu maksudnya Allahumma ini khiftuka, hakikatnya begitu. Seperti doa Nabi di Ta'ab ilaika ashku du'fa quwati qillatar khilati wahawani ala nas ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malaktau amri. Kok ila man takiluni, ila man takiluni, isyad al-kalam al-mafrut hasbunallah yakfi. Anta mutajarik, maafi adab anta. Ya ulai al-anbiya wala mangduru billah fi kulli ahwal wa inna ma yatadarruuna ila Allah ya gila syah. Subhanallah.